Ini merupakan rumah korban dan korban. Pada Selasa 28 Maret 2023 sore, mantan Ketua Komisi Yudisial atau KY Jaja Ahmad Jayus menjadi korban pembacokan orang tak dikenal di rumahnya di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak hanya Jaja, sang putri bernama Rahmi Dwi Utami, 22 tahun, juga turut menjadi korban pembacokan. Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo, mengatakan pelaku diduga beraksi seorang diri. Ia kemudian menyebutkan ciri-ciri pelaku pembacokan tersebut. Menurutnya, pelaku mengendarai motor metik berwarna putih. Warga di sekitar lokasi kejadian juga sempat mengejar pelaku, namun tak berani membekuk lantaran membawa senjata tajam. Dikutip dari tribunews.com, akibat insiden ini, Jaja Ahmad Jayus dan Rahmi mengalami luka di bagian kepala dan leher bagian belakang. Aksi pembacokan oleh orang tak dikenal ini terjadi sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetangga Jaja bernama Dion mengatakan saat insiden terjadi, kondisi di sekitar lokasi kejadian memang sedang sepi. Dion juga turut serta dalam upaya penyelamatan Jaja dan sang putri. Ia menjelaskan saat melihat korban, keduanya sudah berlumuran darah dan sudah lemas. Saat itu keduanya dalam posisi jongkok dengan luka di bagian leher serta kepala. Selain itu tangannya juga tak bisa digerakkan, diduga karena digunakan untuk menangkis celurit. Apa pelaku itu kan? Informasi sejauh ini satu pelakunya. Ada berapa korban? Korban kemungkinan dua, ya, karena pada saat mantan Ketua KY dilakukan pembacokan, sang anak juga melakukan pembelaan kepada ayahnya dan juga ikut mengalami luka-luka. Bang, ada barang yang hilang? Barang yang hilang dari korban tidak ada. Terjadinya di dalam rumah atau di luar? Di dalam area parkir. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!